selanjutnya selaku keluarga akan menerima almarhum Eril, untuk kemudian kami akan menyempurnakan hak Eril selaku muslim, hakul muslimi alal muslimi situn, diantaranya fa'idha mata fatbahu, apabila dia wafat maka hendaklah dia diantarkan, disucikan, dikafani, disolatkan, dan diantarkan untuk dimakamkan sesuai syariat Islam sejauh yang memungkinkan dengan tetap menjaga kehormatan kondisinya. Untuk waktu, kami belum bisa memastikan pasti kapan akan tiba di Indonesia, tapi pada dasarnya kami akan lakukan secepat-cepatnya sejauh yang memungkinkan tergantung kondisi situasi sumber daya yang mendukung. Harapan kami bisa tiba di Indonesia setidak-tidaknya Sabtu atau hari Ahad.